Definitely, this place is haunted. Dengan penuh mendebarkan, kami melangkahkan kaki menuju ke terowong bawah tanah, di mana di sinilah saya melihat penampakan putih pada video kali pertama sedang berdiri di kawasan ini. What? I smell bad. Bahaya nak masuk terowong tu, pasal kat kawasan ni sini bau agak sangat kuat. Jadi untuk keselamatan saya dah nasihat supaya dia tak masuk ke dalam tu. Just berhati-hati lah. Sekarang dah masuk ke kudur. Di sini lah. Kawasan itu terang kuat sangat bau dia. Bula-bula kuat. Ini dia. We should, you know, put the cameras over here and sit down. There's nothing here. Nothing. There's lizard. Oh, we have a lizard. Bagi saya, tempat ini mempunyai sesuatu sejarah dan misteri yang sangat menarik untuk kami rungkai. Kerana bila berada di kawasan ini, ada sesuatu yang amat menarik perhatian dan sesuatu perasaan yang sangat lain macam bila berada di sini. Okay, sekarang kita berada di kawasan tangki air di bagian tengkorak. Dekat sini di kawasan kopok-kopok. Just heard someone. Oh, like a footstep. So we were walking here and we just heard a footstep behind these bushes, like that somebody walked through the woods. Okay.
So maybe we can move move in silent so we can hear their voice. Yeah. I think maybe we can move move in silent so we can hear their voice. Oh, yang mati, apa? Yang mati sendiri itu pun ada yang datang lagi. Di kawasan sana lah, bukan di sini. Oh, dekat sini lah. Oh, dekat bagian mesin sana. Bagian mesin. Waktu itu orang tak tahu apa. Jika anda boleh lihat sosok seorang wanita sedang berada di belakang dinding, memerhatikan kami dengan senyap. So, kalau kena atas, kandang ni buka. Dimaklumkan daripada Encik Osman Belana bahawa entiti tersebut terdapat di kilang, rangka kilang ini, di tingkat bawah dan tingkat atas, dan saya tidak berapa gemar untuk naik ke tingkat atas kerana di kawasan ini sangat gelap, dan jika ada kemunculan makhluk tersebut di tingkat atas mungkin membahayakan saya dan rakan, kerana kita tidak boleh jangka jika perasaan takut itu muncul daripada salah seorang daripada kami. Mungkin kami mengambil keputusan lari, dan juga mungkin tidak nampak di kawasan yang berlubang, dan mungkin akan melibatkan jatuh ataupun terjun ke bawah, dan itu lebih membahayakan. Tetapi dalam keadaan semuanya yakin, kami tetap teruskan untuk naik ke atas. Ketika kami mengambil masa untuk rehat dalam seminit dan seminit dua, tiba-tiba kedengaran suara yang sangat sayu. What? Oh my. What is this?
Joe. We hear something. What is this? Something screaming. It's coming from over there. Hear that? Oh, maybe. Yo. We hear something. Go now. You go down? Yeah. So sekarang ada perempuan menangis. Ada suara perempuan menangis dekat bawah ini. Kalau boleh dengar. Mungkin boleh just silent. Yang kita capture dari audio. Let's go. Maybe some guys got there. Dan apabila ringitkan dan tangisan ini tidak berhenti dan ia mengilai panjang, saya mengambil keputusan untuk membaca ayatul kursi dan beberapa potong doa dan juga zikir. Because it's dangerous because we are the second floor. Yes. If anything will appear. Okay, teruskan. No, over there, one over there, there and there. Now is over there. Yang menariknya apabila selesai membaca ayatul kursi, suara itu telah berhenti serta merta. Okay, sekarang kita baru merakam suara perempuan sedang menangis dekat bahagian pokok ni. Agak panjang. Jadi mungkin kita akan rekod di bahagian bawah. So, Sherry dia agak teruja. Kebetulan masa kami tengah sampai ke tingkat atas sekali dan ambil masa untuk rehat sebentar, tak sampai 2 minit pun, baru menarik nafas suara tu pun keluar. Jadi terpaksa ambil langkah untuk turun ke bawah ni. Suara tu daripada pokok sini, area sini. Maaf, kamera light tu cukup terang. Dan satu belah sana. Harap-harap suara tu terekam dalam kamera. Hampir 3 pagi. Okay. Abang, kau boleh shut off, shut down. Suara tu dia datang dekat kawasan sini dan itu dekat kawasan sini. Dan menarik, di kawasan kilang yang berlubang ini, ketika pertama kali saya membuat video waktu hari siang tempoh hari, saya telah masuk ke dalam kawasan ini. Dan apabila selesai meninjau di dalam kawasan ini, masa saya keluar, melangkah keluar daripada lubang ini, badan saya menjadi berat di kedua bahu kiri dan kanan. Seolah-olah berat badan saya ini menjadi dua kali ganda dan menyukarkan untuk saya bernafas. Dan kepala saya, fikiran saya seperti melayang-layang tanpa sedar. Dan pada waktu yang sama, saya telah teringat untuk membaca satu surah yang diajarkan supaya ia tidak berada di atas badan kita.
dan selepas membaca kalamullah tersebut, badan saya telah menjadi ringan. Tadi kami dah dapat rakam biasa suara perempuan tengah menangis. Dua orang dalam sayu masa kita naik ke tingkat tiga tu, baru duduk dalam tak sampai 1 minit, sayup dia dengar daripada bawah. So saya ambil langkah untuk turun ke dari mana suara tu bunyi, pasal kalau kami berada kat dekat atas tu, dia muncul kat atas tu, apa-apa boleh berlaku. Mungkin kalau ada salah satu kru yang takut ke apa, mungkin ataupun saya sendiri, mungkin kita akan terjun daripada atas tu, mungkin lagi bahaya. So ambil jalan tu turun, terus turun ke bawah. So masa kita turun ke tingkat 2 tu, masih lagi dia berbunyi. Mungkin ada terekam dalam kamera ni. Kalau tak ada, mungkin akan terekam dalam kamera Sherry. So agak ada suara dia agak menyeramkan lah. Pasal keadaan sini memang totally gelap. Memang betul lah apa Cik Osman Bilana kata, masa TV9 buat aktiviti paranormal kat sini, bahagian tingkat sini memang ada muncul dia katakan hantu Jepun. Dan saya dan rakan duduk kat atas ni, memang ada suara. Saya pun tak dapat arah mana, tak dapat tangkap kat mana dia punya dia berada. I want to say that we were over there and I didn't expect it something to be happened here. And I heard it when I was in the tunnel, and there are vines going down, and something just touched me here. It was a vine, and I was in front, and when I looked, it went back, and I heard some noises. Definitely this place is haunted, and we heard screams over here, and we got out of here, and yeah, we're gonna go back. I hope I got that on camera. This is actually my first time hearing something like this. Masuk terowong tadi, ada bau bangkai dengan lalu cecelah pokok. Ah, bau bangkai memang sangat kuat. Tadi kau dengar juga bunyi suara perempuan. Oh, aduh. Itu memang apa? Suara perempuan kau. Memang suara perempuan tu memang kuat lah. Kuat. Lepas tu berterusan. Bunyi dia memang panjang lah. Bila turun tingkat 3, tingkat 2 pun ada bunyi lagi. Tapi yang hairannya bila sampai ground floor kan, tingkat bawah sini, bunyi tu terus hilang. Ada perkongsian daripada sahabat kita Rizwan. Sekarang dah hampir 3:30. Mungkin kita boleh beransur. Yeah, subscribe to Filem-filem vlogs and subscribe to me. My name is LETZUPLOADIT.